Politikus PDI Perjuangan, PDIP, Hendrawan Supratikno buka suara mengenai kabar Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan bergabung dengan Partai Golkar. Hendrawan mengatakan, Jokowi akan pindah ke partai politik, parpol, manapun bukanlah urusan PDIP, itu bukan urusan PDIP, kata Hendrawan kepada Tribunnews.com, sebab, kata dia, keanggotaan partai berlambang banteng moncong putih itu bersifat sukarela, nama Jokowi belakangan santer disebut akan bergabung dengan Golkar. Sejumlah elit Golkar menyambut baik isu tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Susatyo, Bamsud, menegaskan, partainya terbuka kepada siapa saja untuk bergabung, termasuk Jokowi, sebagaimana posisi Ketua Umum kami. Maka kita sebagai partai terbuka menerima siapa saja, kata Bamsud di Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua MPR RI itu enggan menanggapi lebih jauh perihal isu Jokowi bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu, Bamsud menyebut hal itu menjadi keputusan Presiden Jokowi, tanya Pak Jokowi lah, tandasnya, diketahui, hubungan Jokowi dan partai asalnya, PDIP, merenggang sejak awal tahapan Pilpres 2024, hal itu terjadi lantaran PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai capres, cawapres. Namun di sisi lain Jokowi cenderung mendukung kubu lawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Di sisi lain, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik pengusung Prabowo Gibran. Termasuk Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pernah juga dalam satu momen kunjungan kerja ke luar negeri, Jokowi mengenakan dasi kuning yang merupakan warna khas Golkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.